Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Esa Dogar pada video kali ini. Belum disapa. Sapa. Salam peternakan, salam HPDKI, domba Garut, domba Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana supaya domba Garut betina cepat birahi. Jadi di garis bawahi, memang domba betina Garut itu akan birahi walaupun tidak dirawat. Tapi perawatan ini untuk mempercepat domba Garut birahi, tapi sesuai umur. Kalaupun umurnya belum pas terus dirawat seperti ini, ya tidak akan birahi. Ini usia dombanya sekarang yang akan kita treatment adalah gadis usia 11 bulan. Jadi kita akan mencoba mempercepat domba Garut birahi. Untuk ini ikuti terus video kali ini. Wait a minute. Ikuti terus video kali ini. Jangan sampai terlewat. Ikuti terus. Listen up.
setelah dicukur habis tuh. Terus dua ekor, nyukur dua ekor, setelah dicukur habis, pakai sabun, terus pakai dibilas pakai hangat, kita jemur di luar. Jadi kita jemur. Kita jemur, jangan terlalu terik, mataharinya jangan terlalu panas, nanti kalau terlalu panas kulitnya akan meletek kepanasan. Jadi kira-kira 1 jam kita jemur, kemudian kita siram lagi pakai air, kemudian kita masukkan ke kandang. Jadi masuk ke kandang itu betina yang ingin birahinya cepat tumbuh. Betina masuk ke kandang itu jangan terlalu kering kalau dijemur. Nah, insya Allah kalau sekarang nanti jam 2 siang kita jemur, nanti jam 4 sore kita bilas lagi pakai air, kemudian setengah jam kemudian kita langsung masukkan ke kandang. Biasanya malamnya langsung birahi. Tandanya birahi, ekornya nanti ke atas gitu kan. Ekornya itu ke atas kalau birahi. Dan kemaluannya memerah, itu tandanya betina birahi bagus. Jadi cukup sekian video bagaimana cara supaya birahi domba Garut cepat muncul seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Kalau ada salah mohon maaf, karena ini pengalaman di kandang saya seperti itu. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua. Cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.